kepada Tetuha. Jadi hari ini saya bersama dengan ramai media, the bloggers, kita berkumpul berkaraoke. Tujuan sebenar ialah untuk bagi diorang semua menonton MTV Villa. So cerita dia ialah mengenai seorang saya macam kononnya polipolara macam tu, orang yang menyampaikan cerita sahaja, menyampai cerita lagu ini sudah cukup, kekuatan kata-kata dia dah cukup kata kuat untuk memberikan satu perubahan dalam diri. So ada advertisement dia. So oleh kerana orang yang pertama menjumpai kotak dewa itu adalah seorang pemandu teksi, jadi start daripada diri dia, dia telah berubah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dia membuat satu keajaiban lah, kira macam satu perbuatan yang baik pada orang yang dia tak kenali. So start daripada situ, the next person yang jumpa kotak tu pun dia telah terjumpa dengan sesuatu yang luar biasa, mengubah hidup dia menjadi manusia yang lebih baik. Macam seorang wanita tu, dia dah kehilangan suami, lepas tu dia dapat dekat nasi lemak yang pemandu teksi beli ada tulis temuduga terbuka. Jadi dia dapat macam kerjalah, kerja baru. So macam harapan dia, macam dia macam tak give up lah kan. Dia mendapat sesuatu yang memang unexpected. So cerita dia dalam video ni memang sesuatu yang kalau boleh macam menyentuh hati, membuat orang rasa sedapnya. Itu perasaan yang saya ingin sampaikan. Macam mana pula dengan konsert nanti kak? Ada nak promo sikit? Konsert nanti ada press conference lagi lah. Tapi saya ada share sikit lah dengan semua media yang konsert 2 Disember ni saya buat khas minat, di mana mereka tak berdiri lagi. Mereka duduk, tonton, relax, tengok persembahan macam secara intim. Dan konsert tu akan berjalan. Kalau ada demand untuk malam yang seterusnya, jual dulu. Sekarang ini tiket sudah 50% terjual. So ada 50% lagi, 50% untuk kita jual. Permulaan tiket saya faham, memang peminat kalau orang kata ala mahal lah, inilah itulah. Tapi kena faham kan, sebab saya yang biayai semua untuk konsert ini. Happenings tidak mendapat sponsor, percayalah. Sebab kami terpaksa membiayai semua. Kami harus memikirkan faktor-faktor sebegini, peralatan muzik, peralatan bunyi, penataan cahaya, semua kami biayai sendiri. So memang benda ni memang kos dia tinggi sangat. So saya rasa memang berbaloi lah, bermula daripada RM150. Kita ada tiket RM150, kita ada tiket RM200, RM225, RM250, RM275 dan RM375. Itu VIP sangat-sangat. Siapa yang nak tengok 360 degree daripada atas, itu memang VIP lah. Jadi saya dan syarikat Happenings memang macam usahakan ni hanya khas untuk peminat sebenarnya. Tak kisah tak ada sponsor pun, sebab saya rasa macam dah berjanji ni dah lebih 18 tahun, kita harus betulkan janji dan nak jumpa sangat semua peminat. Please come and watch the concert. Yang pasti kita akan buat semua lagu-lagu daripada first album 1993 sampailah sekarang. So memang ada banyak lagu, jadi saya terpaksa memilih hanya kurang 20-25 lagu sahaja. Tak boleh lah nanti panjang. Nanti the next concert, insyaAllah tahun lepas buat lagi satu lagi. Okay, terima kasih. Okay, kepada semua peminat di Mbak Zura, jangan lupa saksikan MTV Villa di YouTube ataupun di Facebook saya, www.facebook.com/ning.byzura. Dan kepada mereka yang ingin menonton konsert saya, datang ke Ning NKL Live. Kena cari tiket konsert sama ada di Rock Corner ataupun semua cawangan Ed Hardy, dan www.tikethotline.com.my. Korang akan dapat 10% diskaun daripada sekarang sampai November. Okay? Sambil-sambil tu, anda jangan lupa sentiasa layari muhammadzaid.com. I love you. Walau sejenak